digeser guys. Emang harus pas banget sih kata para brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke guys, di hari ini kita bakal bermain Mortal Kombat lagi. Karena kenapa? Karena Ogut di sini sudah sampai level 15 guys ya. Sudah sampai level 15 dan di single player battle mode ini Ogut sudah sampai di menara ke-16 yang bagaimana ini bakal melawan bos ninjutsu yaitu Scorpio ya, yang heartnya ini sekitar ada 16.000 guys ya. Wah itu sih cukup berat banget sih menurut gua. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita absen offline dulu yang kemarin ngasih saran informasi maupun kritik kepada saya, yaitu ada Abdul Fatah, Fenelier, Freddy, Venom Cobra, Nur Hamida, Bagus Manteman, Left Arts, Putu Putra Darmawan, AZ888, Anissa Nafi, GG Kiki Rizky. GG Kiki Rizky ini sekarang jadi penasehat untuk Mortal Kombat guys. Dia udah lumayan GG coy ya. Likin, Sepi Sopian, Alex The Werewolf Gaming, MVV Gaming, Satria Satria, terus ada Ahmad Gozali, Muhammad Faruroji, Refda, Arkana, dan ada Setan Pembunuh guys ya. Jadi para brother veteran dari Vanellier dan GG Kiki Rizky ini kayaknya lebih membimbing gua untuk lebih tahu lagi masalah Mortal Kombat ini guys. Ya udahlah, thank you buat para brotherku semuanya yang selalu ngasih arahan kepada saya dengan baik ya. Jadi oke guys, kita langsung gini guys, langsung kita gaskan ya. Langsung kita gaskan pakai, ntar dulu gue pakai jagoan dulu guys. Yang udah gue setting, di sini gue bakal make ini Melina Jade dan MK2 Jade ya. Tiga ini guys. Guys, nahan begini ya kan, atau begini guys ya. Itu ada beberapa teknik juga ya. Pokoknya yang penting dua jari kan, dua jari ya. Oke, langsung kita gaskan ya. Bang, lu kasih spesifikasi buat ininya. Jadi di sini gua sudah di level, masih level 1 spesialnya ya kan. Terus ini yang racunnya sudah max, dia punya racun guys. Di sini juga masih tinggal dikit lagi ya, karena duitnya kurang guys. Terus untuk di sini, gue sudah full, udah upgrade juga diffusenya ya, semuanya guys. Dan ini equipment yang udah gue dapet 5, 6 dan 5, totalnya jadi 16 ya di sini ya. Mudah-mudahan GG semua nih. Dan ini nggak gue pakai ya. Oke, ini yang GG nih. Ini belum terbuka level dikit lagi guys. Oke, langsung aja kita gaskan melawan di battle mode menara 16 di boss ninjutsu Scorpio. Let's go man. Oke. Gua harus ngikutin arahan daripada brotherku. Gua tahan dulu. Soalnya ini berat guys. Scorpio ini berat men. Tahan. Dalam cuy ya. Langsung aja itu ulti. Aduh, gue males banget sih pas di ulti. Malah gak kena kambing. Oke, tahan. Aduh guys, dirontokin gigi Ogut cok. Wah jahat banget guys ya. Ultinya sakit. Aduh guys, itu sakit tuh. Gue tuh, men, kalau tarikan itu sakit banget men. Tahan. Malah yang ada racunnya lagi guys. Ulti. Aduh, kacau cok. Tahan. Ulti. Ultinya nggak tepat guys. Abis dirontokin lagi loh sama Scorpio ini.
Keren, gue momen bakal indah guys ya. Tahan. Tahan. Waduh, bahaya guys. Sakit tuh blokade dia coy, yang kayak gitu coy. Ulti. Impressive. Oke, 90%. Apa kok gue bisa nih? Pertahanan dia itu 16.000 guys. Susah loh guys main ini, sumpah dah. Impressive. Tahan. Aduh, gue tegang banget ya. Mau gue menang guys. Ganti. Aduh, cok. Tahan. Aduh, guys, parah nih. Kok gak kepegang-pegang sih kambing. Tahan. Gak kuat guys. Jagoannya masih belum kuat kan. Seharusnya bisa sih, gue perhitungin seharusnya bisa men. Tahan. Tahan. Abis guys, 3 orang dirontokin sama sub-GM Scorpio nih. Cerok. Aduh, mengerikan sekali sih men. Padahal dia tinggal 9.000 lagi guys. Jago robot dikalahkan yang pertama, jadi nggak harus menambah damage lagi. Aduh guys, nggak ada kesempatan untuk menang dah. Kacau brotherku. Scorpio ini terlalu gege coy buat galang. Buat galang, buat pangeran. Kacau sih men. 16.000 loh dia loh damage-nya. Aduh. Tak, gue nyari ide dulu men. Sekali lagi nih ya. Melina. Baru loh, kok gue gak ada equipment-nya. Kenapa gak ada equipment-nya, gak dipasang. Wah, cok, pantesan kalah. Equipment dari jagoan yang kedua nggak dipasang, guys. Ini dia. Waduh. Tar dulu. Dia punya racun nggak ya? Gua harus cek dulu, guys. Dia punya racun nggak ya? Masih level kecil semua ini dia cok. Salah nempatin tadi guys. Oke langsung. Di sini aja deh. Armornya masih 2 ya. Oke, mudah-mudahan menang nih ya. Terakhir nih kita nih lawan Scorpio. Mudah-mudahan menang nih ya. Di menara 16 ini men. Semuanya kelengkapan sudah oke. Langsung kita gaskan lagi men. Ayo bisa. Tahan. Oke, bagus. Ulti. Oke, nice. Tahan. Kok nahannya nggak bisa sih? Gue udah blok 2 loh tangannya. Suka nggak kepencet ya? Wah sakit loh cok. Kabutan kayak gini nggak bakal berhenti dia kalau. Bener aja men. Gue tuker dulu dan bahaya guys. KO duluan kayaknya nih. Kambing cepet banget dia. Ulti dulu. Tahan. Oke.
Aduh. Tahan. Ih. Nahannya enggak bisa kambing. Udah goblok tangan gua loh, ya jari dua jari. Slow. Bisa ya? Enggak kena, guys. Tahan dulu. Nah. Nahan juga. Tahan. Slow. Tinggal 12.000, guys, darah dia. Nah, kena juga, guys. Langsung aja ulti. Impressive. 90%. Nice. Ulti lagi. Tahan. Waduh, kena dirontokin giginya lagi, guys. Oke, enggak apa ya. Bisa nih, bisa, guys. Tahan. Kambing. Aduh, guys, habis dari colong-colongin terus nih. Pakai rantainya itu sakit loh. Udah berkali-kali tuh, bro, enggak ada bener sini, guys. Scorpio kuat banget berkali-kali loh. KO lah, jelas lah. Aduh. Salah, guys, salah strategi. Ulti. Aduh, kok ultinya enggak bisa sih. Gua udah mau ulti, guys, tadi, guys. Emang harus pas banget sih kata pada badal gitu. Aduh, mudah-mudahan, guys. Ya, kalah, padahal tinggal 6.000. Waduh, kacau. So, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Gua bakal menambah defense lagi ya. Padahal gua dikit lagi udah bisa, guys. Tinggal 6.000 lagi, cok, kita bisa ya. So, terima kasih yang sudah sering like, komentar, maupun support di channel ini. Pastinya buat kalian jangan lupa untuk senyum dan syukur di hari ini. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.